kembali lagi di set terakhir di babak kedua ini. Kemanduan bangun serangan lagi di belakang. Nomor 4 coba berpelan, kuasai Permuji, jangan ya. Kukun ke belakang. Masuk. Dan di set kedua ini dimenangkan oleh Permuji. Terjadi skor 1-1. Dilanjut dengan pertandingan ketiga. Kebanduan, kita kembali ke lapangan. Lapor sudah umpan manis sekali. Lo takut bekerja, bangun serang kembali. Naik ke sana, kembali lo. Umpankan kembali. Lo kembali. Kembali ke Bandung, bangun serangan. Naik ke sana, kebuk. Masih dapat diterima dengan baik. Naik dari belakang. Suatu speed yang masih juga diterima. Tapi terjadi suatu kesalahan. Yaitu bola melebar keluar lapangan. Iya, ancang-ancang bola. Lakukan sudah. Bangun serangan kembali Parmosi, dorong ke belakang, manis lagi, Lutik saja harus kami, gabung saja, masih dapat diterima bangun serangan kembali. Nomor 9 dorong ke belakang, ke Bandungan bangun serangan kembali, naik, tapi terjadi suatu kesalahan, masih kembali, Parmosi bangun serangan kembali, umpankan, naik, kebuk. Dapat diterima, tapi terjadi suatu kesalahan yang dilakukan oleh pemain dari ke Bandungan, sehingga poin untuk Parmosi 8-9. 8-9, ancang-ancang Parmosi akan lakukan set. Dilakukan sudah. Bakar saja, umpankan kembali, nomor 3. Naik, dari belakang, masih kembali membantu pesorangan. Umpankan kembali, nomor 9 langsung. Manis sekali, naik di sana ada, suatu lutikan yang sangat manis sekali. Masih, dorong saja, umpankan, lutik kembali. Poin untuk kebandingan. Poin 10-8. Dua angka ketinggalan dari Parmosi Cihana. 10-8. Iya, ke Bandungan pemain yang lumayan bagus. Lakukan sudah, bangun serangan kembali. Parmosi lutik saja. Terjadi dorongan, tetapi dapat dimenangkan oleh dari Parmosi 9-10, satu angka ketinggalan dari ke Bandungan. Parmosi lah. Ancang-ancang lakukan sudah. Bangun serangan kembali, nomor 3 umpankan, naik dari belakang, manis dapat diterima, bangun kembali, lu bisa saja dorong ke belakang, bisa ada nomor 6, nomor 3 umpankan. Maksudnya mau menipu daya, tetapi akhirnya bola. Angga rupanya akan coba lakukan zoom, masih ancang-ancang Angga, kemana bola diarahkan, masih kita tunggu, lakukan zoom, floating saja, terima libero, ada Elban angkat tinggi, dan sembes, masuk, pindah poin untuk ke Bandungan. 11-10 Sahrun Sep masih ancang-ancang. Sahrun kemana bola diarahkan, masih kita tunggu. Lakukan siap floating, terima castam di sana, angkat tinggi, dan untung kali ini memang beruntung. 11 sama Arif Sep, setter dari Permusi Cihulut, masih ancang-ancang Arif. Kemana bola diarahkan, masih kita tunggu. Lakukan jam sep, rupanya keras. Terima Anwar, Evan akan tinggi, dan Wiran kali ini satu gol cep dari Wiran. Pindah poin 12-11. 12-11. Elvan sep, setter dari Andika ke Bandungan, coba melakukan sep. Ancang-ancang Elvan, lakukan sep. Terima di sana libero, ada Arif angkat tinggi, sembel. Satu quick back dari Untung. 12 sama untung sep, middle blocker yang coba lakukan sep, masih ancang-ancang untung. Kemana bola diarahkan, kita tunggu. Floating rupanya melambung tinggi, terima di sana libero, Evan angkat tinggi, dan dorong saja, masuk. Pindah poin untuk ke Bandungan. 13-12. Andika sep, ancang-ancang Andika, lakukan sep, terima di sana ada Angga untuk angkat tindakan. Gugun kali ini bola blessing rupanya, angkat lagi barukan Anwar, kebalokan blessing, dan 14 match point 12. Satu angka lagi ke Bandungan akan lolos ke babak grand final. Masih kita tunggu match point ke Bandungan 12 Permusi. Lakukan siap dari Andika, angkat bola mendatar, terima di sana Angga, dan Wahyu rupanya, dan berakhir sudah babak
Final grup B dimenangkan oleh Andika Kebandungan dengan skor 2-1. Kemudian untuk official dari Perposisi Cilodong diharap untuk bisa menghadap Bapak Monif Husaini sebagai ketua panitia. Gimana Mas Monif? Pertandingan aja. Baik, rupanya ada pertandingan perebutan ketiga dan keempat untuk itu. Terima kasih Bero Angkat Ibu Dewi dan Dayat. Pindah poin 3-8. Laukan show. Terima libero Andika angkat 3 Elvan dan Cemis. Blok kiri yang rapat dari Antem. 4-3. Diarahkan kita tunggu saja. Laukan floating. Terima libero Elvan angkat 3 dan Cemis. Kembali Wiran. Pindah boy. 4-3. 4-3. Sanen show. Masih ancang-ancang Sanen melakukan siop, terima libero EWL dan akan dikit masih ancang-ancang Topan melakukan siop, terima libero seperti Elvandi akan dikit dan Anwar pindah poin 5-5 saudara-saudara para penggemar, para pecinta bola poli babak grand final antara Andam dan Kebandungan Wiran siop. Terima Iin, Bildan akan tinggi dan dorong bola ke Kakak rupanya akan mencoba melakukan siup dari Kebandungan. Lakukan siup mendatar, terima di sana ada coba tangan Anwar dengan tangan kirinya. Poin bertambah untuk Kebandungan, 7-6. Jaka siup. Masih ancang-ancang Jaka, lakukan siup. Terima daya, Bildan akan tinggi dan Saibin. Kang Wildan pada bola diarahkan, masih kita tunggu lakukan sub. Terima Anwar, Wiran kepada Yandri Wasit 15-24 Sanen sub. Masih ancang-ancang Sanen lakukan sub dan berakhir sudah babak grand final antara Antep Cikuning menghadapi Andika Kebandungan dimenangkan oleh Antep Cikuning dengan skor 3-0 dan untuk itu Antep Cikuning keluar sebagai juara di turnamen Al-Tur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 -T